Hai guys, selamat pagi. Ini hari kedua aku di Bangka Belitung. Sekarang aku mau sarapan dulu sebelum melanjutkan perjalanan ke Pulau Lengkuas. Jadi ceritanya aku sekarang ini mau nyebrang ke pulau guys, untuk melihat yang ikonik banget di film Laskar Pelangi itu loh guys, yang pantai ada batu-batunya gitu guys. Nah, jadi sebelum aku berlayar ke sana, sebenarnya kemarin udah janjian sama orang kapalnya, ditunggu jam 9, ini udah jam 9 lebih seperempat, tapi aku masih berhenti untuk sarapan dulu, karena nggak mungkin berlayar, nggak ngisi perut, yang ada nanti masuk angin, nggak bisa menikmati perjalanan. Oke guys, aku mau makan dulu ya, nanti aku update lagi pas udah nyampe di lokasi. Yuhu, finally setelah melakukan perjalanan kurang lebih 30 menit, akhirnya aku sampai di Pantai Tanjung Kelayang. Pantainya sepi banget guys, mungkin karena masih pagi kali ya, atau bisa jadi karena lagi musim pandemi. Ya, karena pada saat aku bikin vlog ini, itu lagi musim pandemi guys. Tapi tenang aja kok, aku tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, seperti memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Serta aku juga dilengkapi dengan dokumen-dokumen kesehatan lainnya kok guys. Aku sekarang sudah sampai di Pantai Tanjung Kelayang. Ini adalah dermaganya ketika kita mau menyeberang ke pantai atau ke Pulau Lengkuas. Kalau misalkan mau ke Lengkuas, itu dimulai dari sini. Pantai Tanjung Kelayang, ini dia pantainya guys. Tuh. Kita mau ke pulau itu guys tuh. Alhamdulillah cuacanya cerah banget. Benar-benar diberkati sama Allah. Terima kasih ya Allah karena cuaca pagi ini cerah banget. Jadi kita bisa berlayar
ke beberapa pulau yang ada di sekitar Tanjung Kelayang. Jadi di sekitar Tanjung Kelayang itu guys ada sekitar 5 atau sampai 6 pulau. Nanti akan aku datengin satu persatu. Dimana salah satu dari pulau-pulau tersebut adalah ikoniknya dari film Laskar Pelangi. Jadi kalau misalkan kalian tahu film Laskar Pelangi, kalian akan ingat dengan spot-spot yang nanti akan aku datengin. Ini aku sekarang lagi nunggu abangnya yang abang kapal kemarin, karena kan sebelumnya aku udah janjian tuh. Gitu guys, pokoknya nanti aku rinci semua biaya aku jalan-jalan ke Belitung, mulai dari tiket pesawat, penginapan, makan, boot untuk nyebrang ke pulau-pulau, dan juga sewa motor dan lain-lainnya. Yeay, akhirnya perahu yang kita tunggu datang juga guys. Oh iya, aku mau kasih tahu, ini nakodanya namanya Bapak Ian. Jadi kalau misalkan kalian berlibur ke Belitung, kalian mau pakai jasanya Bapak Ian, jangan lupa kalian langsung hubungi kontaknya ya. Nanti aku sertakan di kolom deskripsi. Sekarang kita berlayar menuju Pulau Batu Garuda. Kenapa disebut Pulau Batu Garuda? Menurut penjelasan Bapak Ian tadi, karena batunya itu menyerupai badan burung Garuda. Lautnya benar-benar bersih, airnya terlihat biru kehijauan, menandakan bahwa pantai ini benar-benar bersih. Tuh guys, saking bersihnya, dasar lautnya aja udah kelihatan tuh. Ini di kedalaman kurang lebih 5 meter sampai 7 meter mungkin menurut Bapak Ian ya. Tapi tetap terlihat dasar lautnya. Sumpah guys, ini indah banget. Pokoknya kalian ya yang belum nyampe ke sini harus datang ke sini guys, sumpah ini indah banget. Ya ampun, Masya Allah. Coba deh kalian lihat tuh di belakang aku. Itu yang disebut Pulau Batu Garuda guys. Ya kan, kelihatan banget tuh seperti ada kepala burung Garuda tuh. Ya, kita mau menuju ke situ. Sayangnya, di Pulau Batu Garuda kita nggak bisa menepi guys. Karena memang nggak ada pesisir pantainya. Itu hanya tumpukan batu yang ada di tengah-tengah laut gitu loh guys. Akhirnya kita memutuskan langsung berlayar menuju Pulau Batu Berlayar. Nah, di Pulau Batu Berlayar ini kita bisa menepi. Seperti yang kita lihat di depan itu, tuh banyak perahu-perahu pada menepi ke situ. Itu adalah perahunya para wisatawan yang ingin mengabadikan momen mereka dengan berfoto-foto ataupun bikin vlog seperti aku. Sore, akhirnya kita sampai di Pulau Batu Berlayar.
Jadi guys, ini aku persis berada di Pulau Batu Berlayar. Entah kenapa disebut Pulau Batu Berlayar, karena mungkin ini, nih, tuh di belakang aku, tuh ada batu yang tinggi, seperti layar kapal kali ya, mungkin. Ini salah satu spot favorit juga di Pulau Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Letaknya nggak jauh dari Tanjung Kelayang. Jadi tadi pas waktu pertama kali nyebrang naik perahu, ini adalah persinggahan pertama yang bisa turun. Di Batu Garuda tadi tuh nggak bisa turun guys, karena memang begitu kapalnya mendekat ke batu, mau turun ke bawah itu langsung karang dalam gitu, nyemplung. Jadi nggak ada pesisirnya. Tapi kalau Batu Berlayar ini, bisa kalian lihat sendiri, ada pasir-pasirnya di bawah, jadi kayak pesisir pantai gitu. Jadi kita bisa turun, bisa foto-foto, bisa ngambil video di sini guys. I am happy guys. Walau mati susah, walau tidur susah, walau tersenyum susah, rasa syukur ini karena bersamamu juga susah dilupakan. Oke guys, nanti aku update lagi ya guys, karena aku mau foto-foto dulu. Jadi guys, aku ngerekomendasiin ini buat kalian yang belum pernah datang ke Bangka Belitung. Kalian wajib datang ke sini guys, karena ini benar-benar luar biasa, masya Allah kerennya. Jadi bisa buat tambahan referensi liburan kalian. Tuh, rame guys tuh, buat foto-foto guys. Yang lainnya beramai-ramai guys, aku private tour. Ini adalah perjalanan paling seru yang pernah aku rasakan, karena aku menjadi tour guide sekaligus tamu, karena aku sendirian. Ini aku lagi nunggu perahunya untuk mengantarkan aku ke pulau berikutnya guys. Akhirnya Bapak Ian datang menjemput aku guys. Iya, karena memang aku kemana-mana dianterin sama Bapak Ian beserta perahu motornya. Jadi sekali lagi nih, aku mau ngasih tahu kepada kalian, kalau misalkan kalian berlibur di Belitung, mau pakai jasanya Bapak Ian karena memang orangnya ramah, kalian langsung bisa hubungi beliau di nomor WhatsApp yang aku pasang di kolom deskripsi ya guys ya. Oke guys, aku mau melanjutkan perjalanan berlayar menuju Pulau Lengkuas. Di mana pulau ini yang sangat identik banget dengan film Laskar Pelangi. Tuh, seperti yang kalian lihat di depan itu, yang ada mercusuarnya. Nah, itu dia guys yang disebut dengan Pulau Lengkuas. Masya Allah, indah banget ya guys ya. Pokoknya kalian wajib datang ke sini deh. Jadi guys, ini adalah kelanjutan dari perjalanan yang tadi. Ini kita akan menuju ke persinggahan yang ketiga, yaitu Pulau Lengkuas. Pertama tadi kita sudah singgah di Batu Garuda. Di Batu Garuda itu tidak bisa turun ke bawah karena tidak ada pesisir gitu. Jadi nggak ada pesisir pantainya. So, kita cuma bisa foto-foto ngambilnya dari atas perahu ini. Terus yang kedua kita berlayar ke Batu Berlayar. Batu Berlayar ada pesisir pantainya, jadi kita bisa turun. Kita bisa turun, kita bisa foto-foto. Nanti aku ada juga foto-fotonya, aku tunjukin di sini. Ada juga cuplikan videonya. Nanti kalian bisa tonton sampai selesai video aku di trek kali ini. Siapa tahu kalian berminat dan pengen datang juga ke sini. Kemudian ini adalah perjalanan yang ketiga, yaitu ke Pulau Lengkuas. Di Pulau Lengkuas yang ada mercusuar yang dibuat bannernya film Laskar Pelangi gitu guys. Pokoknya kalian terus pantengin YouTube aku yang ini, video aku yang ini, kalian pantengin terus, jangan di skip-skip, karena aku akan memberikan informasi yang mungkin kalian belum pernah sampai ke sini. Dengan kalian nonton video aku,
akhirnya kalian pengen datang ke sini. Ya, nanti juga aku kasih kontaknya Bapak Ian, pemilik perahu ini yang nganterin aku. Nanti aku kasih kontaknya di bawah, IG-nya juga nanti aku tunjukin. Kalian bisa kepoin IG-nya Bapak Ian ya guys, untuk ikut trip di Belong. Jadi kalau misalkan kalian pengen datang ke Bangka Belitung, kalian pengen berlayar, kalian bisa langsung hubungin Bapak Ian, karena mereka yang akan nganterin nanti. Orangnya ramah, pricey banget guys. Jadi untuk masalah harga kalian bisa nego. Oke, nanti aku update lagi ya guys. Gimana guys? Yakin nih nggak mau datang ke sini? Tuh, coba lihat tuh. Ya ampun, Masya Allah, luar biasa sekali. Finally, akhirnya aku sudah sampai di Pulau Lengkuas, guys. Ya Allah, Masya Allah, ini indah banget, sumpah. Udah berbulan-bulan tidak menikmati biru-biru langit yang cerah, tuh. Selamat datang di Pulau Lengkuas, Belitung. Ya Allah, pokoknya kalian yang belum pernah datang ke sini, wajib datang ke sini. Aku mau rekomendasiin ini semuanya buat kalian, guys.